meninggalkan segala kepunyaan dan mengikuti Yesus. Lukas 18 ayat 18 sampai 30, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, dan saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal."